bentar lagi sampai. Makan di luar ya? Boleh? Orang kaya ini boros banget. Kue bagus-bagus gini belum dimakan udah dibuang. Udah book restoran ya? Bentar lagi sampai. Perusahaan kekurangan pekerja. Oke. Udah 5 tahun kita sama-sama. Tiap hari aku susah payah demi kamu, tapi masih kalah dengan satu ucapan besti cowok kamu itu. Putus saja, cepat lambat kamu akan menyesal. Udah gajian kan? Mana sini kasih aku? Udah gajian 2 juta. Itu, boleh sisain aku 1 juta gak? Untuk makan. 1 juta? Makan apa kamu 1 juta? Kalau gitu 500 ribu aja, boleh gak? Kamu nih kok pelit banget sih? Benar kata Koko Wang, cowok kalau bener-bener sayang tuh bakal kasih semuanya. Lagi-lagi bisnis cowok kamu itu, kamu sama dia aja kalau gitu. Aku emang salah nilai kamu, putus aja. Oke, putus ya putus. Aku sendiri kerja sendiri pakai uangnya kan gak salah. Oh, aku cantik gini yang kejar aku tuh banyak tahu. Antri dari sini sampai Prancis. 5 tahun kita sama-sama. Tiap hari aku susah payah demi kamu, tapi masih kalah dengan satu ucapan besti cowok kamu itu. Putus aja, cepat lambat kamu akan nyesal. Kok, cewek itu gak pantas untuk kamu. Dengerin kata aku, ketemu cewek cantik itu gampang, tapi ketemu yang baik itu gak gampang. Mau gimana pun, kita tetap harus mencintai diri sendiri. Jangan makan mantau lagi. Nih, cobain ini aja. Wah, permen ini manisnya pas, kenyal dan lembut, enak banget. Kalau kamu suka, ini semua untukmu. Mbak, tunggu bentar. Apalagi? Lu kok kayak prester ya? Jangan coba-coba minta duit. Permisi, yang ini saya salah antar, maaf ya. Tunggu dulu, biar gue cobain dulu. Rasanya lumayan, kasih gue aja lah ini. Oke, makasih ya. Mbak, tunggu. Sosisnya belum Anda bayar. Sosis apaan? Sosis yang tadi saya salah antar. Lah, saya kan nggak pesan, bukannya kalian yang kasih kah? Minggir, nggak usah halangin saya. Mbak, tunggu bentar. Apalagi? Lu kok kayak prester ya? Jangan coba-coba minta duit ya. Mbak, HP-mu ketinggalan. Maaf ya. Ini uang untuk sosisnya. Tadi saya bukan sengaja kok. Gak apa kok, kalau Anda suka sosis ini, saya kasih Anda 1 bungkus lagi deh. Sosis ini sangat lembut dan bumbunya juga enak banget. Makasih ya. Wah, makasih loh, bos. Bos, saya kasih kamu libur sampai akhir bulan. Kerja tuh yang benar, kok main HP sih? Bos. Stella, kamu udah bekerja keras. Ini bonus untuk kamu. Wah, makasih loh, bos. Bos, saya kasih kamu libur sampai
akhir bulan. Hah, libur sampai akhir bulan? Jadi gak enak nih. Tapi makasih loh bos. Oh ya, ini produk baru perusahaan, kasih kamu coba. Bos, yogurt ini wangi banget, ada banyak topping lagi. Enak banget, pasti mahal ya? Gak mahal kok, yogurt ini ada 5 macam rasa, terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Satu dus ini cuma 50 ribu aja. Untuk kamu... Bos, saya udah tahu salah. Baik, akan saya sampaikan. Uang sewa rumahnya silakan Anda ambil. Ternyata kamu... Sini, cepat. Ikut aku sini. Ngapain? Lu bisa cuci baju, masak gak? Bisa, Leh. Lu bisa lahirin anak, jaga anak gak? Ya, tentu bisa dong. Lu bisa hormatin mertua gak? Mertua itu juga papa dan mama, tentu aja harus dihormatin. Hahaha. Ini kan cewek yang kamu mau, apapun bisa punya. Sana, kamu sama dia aja. Tuan rumah, akhirnya saya ketemu Anda. Ini adalah uang sewa rumah. Mbak lantai 5 bilang besok dia baru bayar sewanya. Oh ya, ini adalah produk baru perusahaan kita. Silakan Anda coba dan tentuin harganya. Keripik ini renyah dan gurih. Enak banget. Hari ini saya lagi senang, satu bungkus kasih harga. Baik, akan saya sampaikan. Uang sewa rumahnya silakan Anda ambil. Ternyata kamu tuan rumah. Mbak, makanya jangan suka nilai orang sembarangan. Cowok baik gini, kamu gak hargain. Kamu emang pantas jomblo seumur hidup. Yuk kita ambil uang sewa. Musik.